Persija Jakarta dipastikan akan menjalani 3 pertandingan dalam kompetisi Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal itu disepakati dalam pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dengan Direktur GBK Winarko pada Selasa pagi. Sebelumnya, Panitia Asian Games 2018 menyatakan Stadion GBK belum bisa dipakai karena dipersiapkan untuk gelaran pesta olahraga 4 tahunan itu. 18 ini, kawasan GBK termasuk stadion utamanya ini memang top prioritinya adalah untuk Asian Games 2018 ya. GBK juga memerlukan pengguna ya. Karena GBK ini bentuknya adalah badan layanan umum ya. Dia harus mencari income-nya sendiri dan kemudian harus membiayai semua operation dan maintenance cost dari kawasan itu. Ya. Nah, kemarin kita berkomunikasi dengan Pak Win karena Persija menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan tempat bertanding ketika mereka memiliki pertandingan kandang. GBK bukan kandang bagi Persija, tetapi GBK alhamdulillah bisa digunakan oleh Persija bila ada pertandingan-pertandingan yang statusnya kandang, itu mereka bisa menggunakan Persija sehingga tidak harus Jackmania pergi jauh.